Sempat viral di media sosial, beginilah tampilan baru wisata rumpun bambu atau WRB di Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Kini WRB bisa Anda kunjungi ketika libur akhir pekan atau sore hari selepas kerja seharian. Secara administrasi wilayah, WRB terletak di Dusun Baron Kidul, Desa Punggul Rejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wisata khas dengan pondokan bambu ini dibuka sekitar akhir tahun 2022 lalu. Pengunjung akan disuguhkan keindahan alam semacam danau dari sumber air di Dusun Baron. Selain itu, juga dapat menikmati pemandangan pegunungan kapur di sekeliling lokasi. Lokasi ini juga terbilang cukup sejuk karena dikelilingi pepohonan bambu. Hal itulah yang menginisiatif warga untuk memberi nama wisata ini dengan nama Rumpun Bambu. Pengelola WRB Irfan Afandi berkisah, wisata alam ini sudah diinisiatif pada tahun 2014, namun baru terrealisasi dan di-launching pada bulan September 2022. Pembangunan wisata ini dilakukan dengan swadaya dan gotong royong dari warga sekitar, mulai dari pembersihan sungai, pembuatan fasilitas, dan sampai saat ini proses pengembangan. Untuk harga tiket masuk WRB sendiri tergolong sangat ramah di kantong. Pengunjung harus menyiapkan uang Rp2.000 saja untuk parkir motor dan Rp5.000 untuk parkir mobil. Sedangkan yang unik, untuk memasuki wisata ini hanya perlu membayar seikhlasnya saja. Ya, wisata baru di sini kita namakan wisata Rumpun Bambu. Ya, kita namakan Rumpun Bambu karena wisata ini berada di tepi sungai yang mana di sampingnya ada rumpunan bambu. Jadi seperti itu. Jadi untuk pembangunan kita dari swadaya masyarakat disengkuyung bareng dari masyarakat terutama di RW 4 ini. Untuk luasan danaunya sekitaran 7 hektar untuk danaunya. Untuk sungainya ini yang kita kelola sekarang sekitar 80 meter dengan luasan panjangnya 80, terus lebarnya sekitar 15-20 meter. Sementara itu, salah satu pengunjung bernama Devi mengatakan dirinya sudah ketiga kalinya mengunjungi WRB ini. Kali ini, ia bersama 20 muridnya untuk mengenalkan ekosistem di lokasi wisata dan sekaligus refreshing dengan memberikan makan ikan. Selain itu, ia juga ingin mengedukasi pemanfaatan potensi alam seperti tumbuhan bambu di sekitar lokasi agar tidak sia-sia. Tujuannya ke sini itu untuk mengedukasi anak-anak, memberi makan ikan yang ada di sini, terus mengenalkan tentang alam, tentang bagaimana cara bambu ini bisa digunakan untuk seperti gedek itu ya kalau orang Jawa itu. Terus di samping itu kita juga bisa berwisata di sini karena di sini kan juga view-nya bagus karena ada gunungnya, terus ada semacam kayak lautnya. Untuk datang ke lokasi ini cukup gampang karena akses jalannya yang bagus. Pertama-tama kita cukup mendatangi sebuah gapura bertuliskan Dusun Baron. Kita tinggal masuk sekitar 1 km, lalu belok kanan sekitar sejauh 500 meter dan nantinya akan ditemui wisata indah ini. Dari Tuban, Nurholis dan tim liputan Blog Tuban TV mengabarkan.